Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pelajar-pelajar, anda bersama dengan Ustazah Maziatul Uzma. Baiklah, pelajar-pelajar, oleh kerana pada permulaan tahun ini kita akan belajar melalui atas talian, jadi Ustazah harap anda berada di rumah sentiasa bersemangat. Dan jangan lupa untuk menghadiri kelas bersama Ustazah setiap kali Ustazah mengadakan kelas. Sentiasa ingat, manjada wajada. Sesiapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan hasil. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, jadi Ustazah harap kita semua dapat membaca surah Al-Fatihah dan juga doa penerang hati. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita ketahui tajuk ini, jom kita dengarkan sebuah lagu nasyid daripada Ustaz Amal. Yang diberi tak lalai.
lagu nasyid tadi tentang seorang mukmin yang sejati. Jadi, tajuk kita hari ini adalah tentang apa dia? Betul, mukmin yang bertakwa. Baiklah, kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran bagi tajuk mukmin yang bertakwa. Yang pertama, pelajar dapat membaca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 dengan betul dan bertajwid. Yang kedua, pelajar dapat menyatakan intisari surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 dengan betul. Yang ketiga, pelajar dapat mengamalkan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 dengan betul dan bertajwid. Yang keempat, pelajar dapat mengamalkan ayat ini di dalam solat dengan beradab dan istiqamah. Mari kita baca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Baca ayat di bawah dengan bertajwid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fih. Hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mari kita baca apa kata terjemahan ayat ini. Alif Lam Mim. Hanya Allah sahaja yang mengetahui maksudnya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, iaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Intisari bagi surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 tadi adalah menerangkan tentang panduan kitab Al-Quran di mana Al-Quran tiada keraguan ataupun syak pada isi kandungannya kerana ia datang daripada Allah SWT agar menjadi panduan bagi mukmin yang bertakwa. Baiklah pelajar, sekarang mari kita lihat apakah ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, dia akan sentiasa beriman kepada perkara ghaib, yakni perkara-perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat adalah perkara yang tidak dapat dilihat oleh panca indera kita. Oleh itu, perkara sam'iyat hanya kita ketahui melalui wahyu di dalam Al-Quran. Contoh perkara ghaib ialah syurga, neraka, al-mizan, al-hisab dan sebagainya. Oleh itu, sebagai orang yang beriman, dia akan melakukan perkara kebaikan kerana dia takut untuk meletakkan dirinya ke dalam neraka. Okey? Yang kedua, orang yang bertakwa dia akan sentiasa menunaikan solat. Menunaikan solat merupakan tiang agama bagi umat Islam. Oleh itu, jika tiang kita roboh, maka hidup kita tak selamat, jiwa kita tak tenang. Jadi, menunaikan solat hendaklah pada awal waktunya menunjukkan kita takut untuk melengah-lengahkan waktu dan kita menyegerakan berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, ciri bagi orang yang beriman dan bertakwa ialah dia menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Iaitu dia membelanjakan sebahagian rezeki yang ada padanya untuk kegunaan orang lain dan juga manfaat kepada manusia yang lain. Ini adalah perkara yang sangat dituntut di dalam Islam. Yang keempat, ciri orang yang bertakwa ialah beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab yang empat, yang mana kitab Zabur untuk Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan semestinya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
kita mesti percaya keempat-empat kitab ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul untuk membimbing umatnya ke jalan yang lebih baik. Yang kelima, orang yang bertakwa dia akan beriman kepada hari akhirat, di mana semasa hari akhirat nanti manusia akan dikumpulkan semula di padang mahsyar dengan pakaian masing-masing, okay, mengikut amalan masing-masing. Oleh itu, kita hendaklah percaya bahawa Allah akan menilai dan menghisap kita punya amalan dan akan dimasukkan sama ada ke dalam syurga ataupun neraka. Baiklah, untuk akhirnya, Ustazah harap semua pelajar dapat memahami pembelajaran kita hari ini dan jangan lupa untuk menghafaz surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 ini dengan sebaiknya. Di sini Ustazah kongsikan tips untuk menghafaz. Baca dan lancarkan ayat yang pertama. Baca ayat yang pertama sebanyak 10 kali. Kemudian cuba baca tanpa melihat ayat tersebut. Baca dengan orang lain itu lebih baik, seperti ibu bapa, guru ataupun rakan-rakan. Dan sekiranya ayat yang pertama sudah dihafal, boleh mula ulang step di atas untuk ayat yang kedua. Sekiranya ayat yang kedua sudah ingat, cuba gabungkan kedua-dua ayat tersebut tanpa melihatnya dan ulang step di atas bagi ayat-ayat yang seterusnya. Selamat mencuba. Untuk kita mengamalkan di dalam solat, kita boleh membaca surah ini ketika selepas surah Al-Fatihah. Dan jika kita mempunyai masa yang lapang, bolehlah kita mengamalkan zikir ini. Sampai di sini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.